WhatsApp, boom, FXQ. Oke, teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita mau sedikit holiday bareng ngajak salah satu hewan kita juga. Dan karena sekalian ya, kita mau shoot juga, teman-teman, mau kasih tahu kalian tentang salah satu hewan di rumah saya. Itu dia itu keluarga otter, teman-teman. Dan tapi bukan otter ya. Dia juga beda daerah juga, bukan daerah sih, beda negara, beda benua juga. Jadi kita mau ngenalin hewannya adalah, ya kalian juga sudah lihat di thumbnail kan, ini adalah ferret, teman-teman, atau Mustela Putirius Furu, teman-teman. Ini dia. Jadi dia ini adalah keluarga berang-berang, teman-teman, cuman dia itu beda negara. Kalau misalkan berang-berang yang kita lihat sering teman-teman tonton, teman-teman pernah ketemu di area publik, itu biasanya jenis Aonyx cinerea atau berang-berang cakar kecil, teman-teman, yang pernah ada di video kita nih ya, yang sebelumnya video pertama kita itu tentang otter, teman-teman. Nah itu ini nih keluarganya, ini sama-sama keluarga Mustelidae. Dan kadang ini, teman-teman, banyak juga orang yang masih salah kaprah tentang ini musang, otter pun juga kadang dibilang musang. Sebenarnya ini beda, teman-teman. Bedanya di mana? Dia tuh beda keluarga. Kalau ini kan saya bilang tadi, dia itu keluarga Mustelidae. Kalau musang itu Viverridae dia. Jadi beda gitu. Dan ferret ini lucu banget, teman-teman. Mungkin banyak banget yang yang saya lihat juga, saya perhatikan orang pelihara ferret nggak lama dijual karena mungkin nggak kuat dengan karakter dia kalau ngajak main ya. Dia memang gigit-gigit, teman-teman. Tapi ini nggak kayak gitu. Si Ropa ini dia juga bisa bonding ke kita, bisa ngikut kita lari kemana-mana, kayak si otter otter saya di rumah yang namanya Kifu yang pernah saya shoot gitu. Jadi tergantung treatment kita gimana ke si hewannya, teman-teman, gitu. Kalau Ropa ini udah bonding, teman-teman, sangat bonding dia ngikut saya kemana-mana. Kalau saya lagi bersih-bersihin pupnya, kandangnya di pagar gitu, dia duduk di sebelah saya gitu. Dia persis kayak otter karakternya kalau udah sangat-sangat bonding ya. Cuman itu tadi treatmentnya harus benar, jangan angin-anginan untuk handle dia. Sekarang dipegang lagi 2 minggu baru dipegang, atau sekarang dipegang mager, malas bersihin kotorannya, udah itu nggak pernah dipegang. Selain dia bau ya, juga dia karakternya akan jadi lebih agresif dan lebih galak, teman-teman, gitu. Gigitnya agak lebih serius dia. Jadi ini namanya Ropa, teman-teman. Ropa itu saya ambil dari daerah lokalitinya dia. Asalnya dia yaitu dari Eropa gitu. Mungkin makanya teman-teman kan, Ropa itu dari mana inspirasinya? Ropa itu dari kata Eropa gitu. Saya ambil Ropanya. Dan Ropa ini jantan. Dia itu jenis ferret yang moknya cinnamon. Sebenarnya banyak, ada yang sable. Sable itu kayak musang pada umumnya, dia ada topengnya. Itu keren ya. Kalau pernah lihat Swiper jangan mencuri ya, sebenarnya itu dia bukan masuk di ferret, cuman ya rupanya kayak gitu, ada kayak kacamatanya gitu, guys. Dia warnanya persis kayak musang pandan, teman-teman, agak gelap kalau yang sable. Terus ada yang panda, dia putih, lalu ada bintik-bintik hitamnya. Terus ada apa lagi ya, ada champagne kurang lebih hampir sama kayak si cinnamon warnanya. Ini yang ini cinnamon gitu. Ada juga yang albino juga ada, cuman yang saya dapat informasi juga bahwa kenapa jarang banget orang melihara ferret albino. Itu ferret albino tuh tuli, teman-teman, yang saya pelajari ya, dan maksudnya yang saya dapat info juga, saya tanya-tanya sama senior, itu tuli, teman-teman, untuk ferret albino. Makanya di jubel itu ferret albino itu harganya jauh lebih murah daripada yang jenis seperti ini, teman-teman. Dia dipanggil nama, mau denger. Diajak lari-lari, ngikutin kita, mau. Jadi pinter banget, guys. Ini masih bisa besar lagi. Kalau kalian lihat, ini yang bulu pendek. Kalau di luar negeri itu mungkin juga karena daerah ya, guys ya. Kalau daerah dingin itu bulunya bisa lebih panjang, jadi kayak anggora. Ada, kalau kalian pernah lihat ini, marmut. Marmut yang anggora kan bulunya kemana-mana tuh pecah. Nah, ferret juga kayak gitu kalau di anggora. Kalau ini yang bulu pendek, mungkin karena di daerah kita tropis kali ya, jadi dia ngikutin, bulunya nggak panjang-panjang banget. Kalau panjang kepanasan gerah gitu. Lucu ya. Dan kalau ferret itu ini ya, buat teman-teman yang memelihara ferret nih, kasih tau juga, ferret itu dia punya aroma yang khas sama kayak berang-berang, teman-teman. Cuman kalau saya perhatikan ya,
selama saya keep otter sama keep ferret, saya mandinya rutin teman-teman untuk mandiin hewan-hewan saya. Kandang juga selalu bersih. Yang paling bau ini ferret. Dia punya bau yang khas gitu loh. Cara meminimalisirnya gimana? Pertama, ya jelas kandang pasti bersih. Kedua, makanan dijaga kebersihannya dan berikan makanan yang bagus. Ketiga, itu apa namanya? Sering-sering ganti selimutnya. Jadi ferret ini tuh dia kan karena dia suka dusel-dusel, habis dari litter box dia keluar lagi dusel-dusel, kan kotor itu selimutnya. Juga kadang dia pas birahi, ferret birahi itu dia jilat-jilat kemaluannya. Spermanya si jantan itu dilap-lap di badannya, jadi kan kotor. Nah kalau kena selimutnya kan selimutnya coklat jadinya guys. Oh my god! Wow! Gitu, selimutnya jadi coklat. Jadinya bau juga kena badannya, karena kan dia tidur situ juga, itu sering diganti. Terus ya, kuncinya yang terakhir, jangan sering-sering memandikan ferret guys. Oke? Kalau semakin kalian sering mandikan setiap hari, karena kalian nggak kuat baunya alasannya, itu nanti dia akan lebih banyak untuk memompa produksi kelenjar minyak. Jadinya lebih cepat keringetan. Kalau dipegang ini kayak minyak badannya dan lebih bau pastinya. Jadi kalau saya pribadi mandiin ferret itu sebulan itu cukup 3 kali atau 4 kali, seminggu sekali itu paling bagus teman-teman. Gitu. Dan ini ferret juga telinganya kecil guys, kayak otter cuman lebih kecil otter. Ini masih agak besar ini. Tuh. Gitu. Taring dia asli taringnya. Tuh. Kalau memang ferretnya itu didikannya bener, dia nggak akan sampai gigit-gigit serius guys. Jadi kayak bercanda gini aja. Dan jangan lupa juga untuk apa namanya, untuk potong kuku-kuku si ferret, jangan sampai terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nyangkut-nyangkut di selimutnya juga bahaya kayak gitu. Kalau kotorannya sendiri geng, kalau ferret ini dia itu hampir sama kayak otter teman-teman. Tapi kalau dia misalkan makannya daging, pupnya agak lebih keras. Tapi kalau dia dikasih makanan kayak telur kayak gitu, nah itu biasanya dia pupnya persis banget kayak pup otter, cair-cair gitu dan baunya lumayan. Jadi ini dan kadang ada orang juga yang masih salah kaprah, ini dibilang yang kentut bau gitu. Kentut bau bukan geng, kalau yang kentut bau itu namanya skunk atau biasanya orang kenalnya sigung. Nah itu beda lagi, dia itu dia badannya lebih bulat, lucu juga sigung. Dan kalau sigung sedikit agak lenceng ya, kalau sigung itu dia memang ngeluarin kayak gas ketika dia stres, cuman itu kalau yang sigung-sigung bisa sigung-sigung liar yang daya yang stresnya tuh lebih tinggi kayak gitu, itu lebih sering ngeluarin gas seperti itu. Tapi kalau udah jinak dia bener-bener kayak ya kayak otter, kayak ferret, kayak anjing lah ngikut. Nah, kebetulan ada teman juga punya si skunk, dia tuh bagus banget skunknya, kayak boneka asli parah sih. Semoga ada di rumah saya nanti ya. Semoga ada dana untuk membelinya guys, karena harganya lumayan mahal kalau skunk. Ada yang mop juga skunknya waktu itu saya lihat. Tuh. Jadi ini adalah ferret teman-teman. Saya lagi Mustela Putorius Furo, dan dia ini bukan musang. Dia bukan garangan ya, oke. Ini penyebarannya ada di luar negeri bukan di sini. Seharusnya dia mainnya di salju. Cuman di sini mainnya di aspal. Kayak gitu guys. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya-tanya seputar ferret ini, nanti kita buatkan video lagi. Bisa kalian mau tanya makanannya apa, mau tanya penyakitnya apa, boleh sharing. Dan kalau teman-teman ada masukan juga, silakan kalian tetap komen di bawah. Nanti kita akan bahas itu juga. Saya pun juga masih belajar tentang hewan ini. BTW ini juga hewan ini lahir di bulan Juli kemarin. Nah, berarti sekarang umurnya udah berapa, Juk? Sekarang bulan apa? Mei. Jadi Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 10 bulan. Si Ropa 10 bulan dia. Lucu banget. Nah, ya, BTW kita ini syutingnya ada di salah satu kota di Bali, guys. Itu cantik banget tuh di sana tuh. Tuh view-nya ada di pintunya tuh, ada GWK gede banget. Ntar kita shoot ke sana ya. Ini cakep banget teman-teman, kalau kalian misalkan ada yang ke daerah ini. Tebak ini di daerah mana ya? Tebak ini daerah mana kita syutingnya ya? Nanti kalau misalkan bisa nebak masih di daerah Bali, siapa tahu ada di daerah ini juga kita ajak syuting bareng nanti. Mau enggak? Mau enggak? Mau dong. Foto sama Ropa nanti. Oke. Okay. Jadi apalagi Jo? Kira-kira kamu ada yang mau ditanya enggak Jo seputar Ropa? Belum. Enggak ada. Aman. Jadi kebetulan juga si Jordan jauh banget ya dari daerahnya, dia sini lumayan jauh. Intinya tebak kita ada di mana ya? Kita ada di mana? Kasih tahu dia Ropa, ada di mana kita?
Dan ini teman-teman lagi satu apa ya? Lagi satu terus ya dari tadi ya. Kalau bisa sih kalau kayak ferret gini nggak usah dipangkur-pangkur gitulah. Ya kan kadang ada orang yang dia dipangkur atau gimana. Saya kasihan apalagi yang kalau udah jinak gini nggak usah dipangkur, biar aja kayak gini. Toh juga dia mainnya nggak keras-keras banget tuh. Dia ini main juga loh sama anak saya yang usianya udah sekitar 1 tahun 7 bulanan anak saya. Wah. Dari anak saya kecil pun udah main sama dia. Dia tahu kok mana yang berbahaya mana enggak. Kalau ferret. Tuh, pinter banget ya. Intinya gitu aja sih teman-teman. Kalau kandang seperti kandang pada umumnya sebisa mungkin 2 atau 3 kali lipat lebih besar pada badannya supaya dia enggak sempit juga dan enggak stres. Itu aja sih teman-teman, simpel pada jelas. Saya mau kenalin sedikit hewan saya ini, kesayangan. Untuk nanya harga, pasti mungkin nanti harganya berapa? Kalian komen aja, mungkin nanti kita bahas di video lainnya tentang ferret ini lagi. Saya akan jawab pertanyaan kalian mungkin Q&A tentang ini. Ini garis besarnya aja yang saya jelasin. Dan apa namanya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin Exup itu dari awal sampai hari ini. Yang sudah subscribe, thank you very much. Semoga apa yang sudah kita berikan ke kalian menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman ketika teman-teman mau keep atau apa namanya mau ya keep ternak ataupun hanya sebatas melihat aja lah supaya nggak salah kaprah. Oke teman-teman, itu aja video singkat dari kita. Kita mau coba jalan-jalan kaki nih ke sana, kita mau videoin tebak ini di mana. Oke, ikuti kita terus ya. Yoi teman-teman, jadi kita mau kasih tahu sedikit cluenya, kita ada di mana. Tuh kalian lihat tuh di atas tuh, Jo coba shoot di atas Jo. Oh keren banget, tebak kita ada di mana guys? Keren ya tuh. Jadi emang kalau orang-orang khususnya orang-orang Bali tuh memang kalau udah urusan seni jempolnya banyak untuk orang Bali ya. Keren tuh, lihat tuh kira-kiranya tuh. Itu Garuda Wisnu kayaknya ya Jo di belakang itu, keren banget. Jadi di sini juga sering ada pentas-pentas itu guys, pentas acara seni-seni juga, kayak misalkan ada panggung band juga, kadang sini juga ada booth-booth juga, keren. Ini Soropa juga sudah mulai kepanasan. Saya kasih lagi sekali cluenya, kita ada di mana tebak ya. Nanti kalau yang benar kalian ada domisili sini, mau ikut syuting sama kita cari nanti, oke? Okay? Ini lagi satu cluenya, coba sini. Tuh lihat tuh, lihat, shoot ya, sini aja. Ya. Berarti gampang pemasarannya. Itu dah, Pak. Nah, itu. Lihat tuh, ada di mana kita. Coba tebak kita ada di mana. Oke, jadi itu aja teman-teman video dari Exupito TV. Untuk kali ini kita bahas tentang ferret, simpel pada jelas. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian komen di bawah. Mau tanya detail tentang ferret, kita akan buatkan video lagi atau nanti seputar GNK tentang ferret sama Jordan lagi. Jadi jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Saya Yogi pamit, Jordan pamit, Nova juga pamit.